Oke guys, hari ini gue lagi sama Dila nih. Dia ini katanya pernah ngalamin hal-hal yang berbau mistis-mistis. Jadi hari ini gue mau nanya-nanya ke dia soal hal-hal yang pernah dia alamin sama dia. Halo Rangga. Ya, hai. Udah lama. Kita lagi covid ya, jadi gak ya, salaman. Udah lama kita gak ketemu ya? Berapa tahun sih kita gak ketemu? Berapa bulan kali? Oh, iya, iya gue saking lamanya lockdown. 7 bulan kayaknya. 7-8 bulan gue udah gak ketemu lagi sama Rangga. Biasa, yeah. Kalau masih ada rasa gitu ya Bang. Tapi apa nih Rangga? Sorry maskernya gue buka, sorry ya guys, soalnya lagi. Tapi gue gak nyangka bisa ketemu dia sama dia hari ini. Maksudnya dia orangnya kan sibuk banget ya. Dia, aduh, jadwalnya itu banyak banget, padet bro. Gue hari ini mau nanya-nanya Bill soal pengalaman lo. Katanya lo pernah, apa ya, ngalamin hal mistis gitu berkali-kali. Tapi pertama kali lo ngalamin hal gitu pas kapan sih? Mistis. Iya, yeah, mistis. Mistis berarti muka gue harus mistis ya, enggak? Maaf ya guys, gue gak bisa nih ngobrol kayak gini ke Rangga, madepnya gak bisa. Soalnya kenapa? Iya, gue kalau madep-madepan gitu sama Rangga kayak ada yang gila. Ada gelombang yang tidak setuju kalau aku berhadapan dengan Rangga. Siap, oke. Okay. Kalau gitu gue madep sana aja ya? Iya, gak gitu juga. Kasian mereka mau ngeliat apa aja. Oke, okay. Jadi kapan nih, Del? Kapan ya? Gitu. Kalau kapan... which is gua rahasiain ya latar belakang gue karena privacy, cuma emang gua ngerasain kapan dari usia 16 tahun. 16 tahun. 16 sekarang gue 20 ya. Udah 4 tahun lah, udah sekitar 4 tahunan. Tapi pas lu ngalamin hal itu maksudnya lu ada ngelihat hal apa gitu yang lu rasain? Pertama gua ngerasain kayak gitu sih. Nih gua cerita ya. Iya, cerita aja enggak apa-apa, terserah cerita aja. Ya guys. Yeah. Jadi pas waktu itu gue sekolah di Jawa Tengah, di daerah Jawa lah. Tau lah ya kalau misalnya di daerah-daerah Jawa kayak gitu, mereka tuh kental banget sama apanya hal-hal, nih kental? Hal-hal yang kayak oh, gitu. Oh iya, iya. Oke. Ini bukan konten horror jadinya ya. Ini komedi. Emang apa kental banget sama hal-hal mistis kayak gitu. Nah, waktu itu gue sekolah tuh bareng-bareng gitu, ngasrama. Mas Rama di tempat lah ada gitu kan. Oke. Terus bukan gue sih sebenarnya yang ngalamin waktu itu. Adik kelas gue. Adik kelas gue. Dia di kamar. Gue tuh baru pulang dari kelas atau dari tempat ibadah gitu, tadi masjid gitu, gue lupa. Gue dipanggil, ada rame-rame gitu kan, yeah, di depan kamar. Kata gue, dapaan? Gue bingung kan, gue jalan sama kawan-kawan gue, dapaan? Itu kok ada yang kesurupan. Adalah salah satu teman gue yang bilang, ada yang kesurupan. Nah, kesurupan. Jujur, sebelum itu gue gak begitu mempercayai hal-hal oh, seperti itu. Oh, kayak, apa ya, lebih ke logika ya? Apa ini sih? Kesurupan, yeah. Gak masuk di akal gue. Ya, gue masuk lah. Gue coba mau lihat kan, penasaran kan namanya orang... Kesurupan kan biasanya heboh orang-orang. Gue masuk ke tempat orang kesurupannya. Nah pas gue masuk tuh kayak gimana sih, lo mau masuk ke sebuah tempat. Nah terus dari tempat itu ada orang keluar. Jadi ada hawa-hawanya tuh ya, ada hawa-hawa. Maksudnya orang keluar itu orang benar-benar keluar dari, orang apa? Lu kayak papasan sama orang gimana rasanya? Kan ada angin-angin orang lewat. Iya, iya. Tapi itu posisinya nggak ada orang. Nah lu kan. Itu nggak ada orang posisinya. Tapi gue ngerasa kayak, wah gue kok kayak papasan sama orang gitu. Gue tadi ada angin nih, satunya ada. Terus udah abis itu gue bener-bener lihat langsung orang kesurupannya kan. Dia lagi kayak gitu, lagi teriak-teriak. Gue duduk, gue berdiri di depan kaki dia. Berdiri depan kaki dia. Dan tiba-tiba dia langsung ngomong ke gue kayak yang aku mau dia gitu, nunjuk ke gue. Hah? Gue langsung, apaan sih? Kita belum kenal. Iya, lu belum kenal sama gue, lu udah mau gue aja. DP ya dong, di DP dulu dong. Udah main okay, mau okay, dia okay, aja gitu. Serius kan lagi. Habis itu gue langsung kayak yang, apaan sih? Enggak, gue gak begitu percaya gitu-gitu kan. Nah, salah satu teman gue ada yang ngomong, lu aja coba duduk di samping dia, siapa tahu kalau ada lo, dia sembuh gitu kan. Akhirnya gue pindah lah ke samping kepalanya dia kan. Tadinya gue di depan kaki, gue pindah ke samping kepala. Pas udah gitu, ada satu teman gue yang emang bener-bener indigo dari bawaan, dari lahir. Dia ngajak ngobrol yang kesurupan itu kan. Yeah. Lo keluar deh, ayo ikut gue, jangan di badan orang ini gitu. Kasian dianya, gitulah intinya. Terus si yang kesurupan tuh jawab, enggak, gue gak mau. Kalau bahasa kita gitu, enggak, gue gak mau. Gue maunya sama dia. Dan dianya itu nunjuk ke gue. Dianya itu nunjuk ke gue. Karena kata si yang kesurupan ini, kan katanya dia tuh kesurupan kuntilanak gitu kan katanya. Ya. Cewek lah pokoknya. Tapi gue nanya dong, lu pas dia bilang, gue mau lo, gitu, mau sama lo ya.
lu kayak risih gitu gak? Kayak bener-bener aduh gimana nih dia kok mau sama gue gitu. Sempat kepikir gitu gue kayak yang kan sih lu kan cewek, gue juga normal kali gitu. Lu mau sama gue, masa jeruk makan jeruk kan gak lucu. Dia bilang mau sama gue dan gue bingung dong otomatis. Kenapa? Akhirnya gue tanya kan, lu kenapa kok lu mau sama gue gitu kan? Gue tanya. Terus kata dia, kamu ganteng. Tapi gayanya tuh kayak cewek. Kayak cewek malu-malu gimana sih? Kayak, kamu ganteng gitu, malu-malu gitu. Emang dia, nih, setan gak bisa ngeliat lucu iya, apa cowok? Iya, makanya gue heran kan. Ah, gue ganteng. Ah, gak lucu nih pembahasannya. Gue tinggal dong. Nah, abis itu temen gue yang indigo tuh nyamperin gue. Kadila, maaf ya, aku mau ngomong sama kakak, katanya gitu. Iya, kenapa? Kakak tuh ada yang ngikutin, katanya. Kakak tuh sebenernya ada yang ngikutin, ada yang jagain. Laki-laki, umurnya sekitar remaja gitu lah, 18 tahun. Ganteng kak, pakai celana pendek, orangnya tinggi, manis, katanya. Yang ngikutin guanya. Oh, mungkin berhubungan kali ya sama. Makanya sih, yang kesurupan itu dia bilang mau ngikut ke gue, gitu. Makanya gue kayak, ah seriusan lo, gitu. Iya kak, bener. Lo bayangin, ketika lo yang tadinya gak tahu apa-apa, tiba-tiba lo dikasih tahu lo ada yang ngikutin. Dan lo yang gua sih langsung, wah siapa nih yang ikutin gue, iyalah. Dan lo yang ngikutin tuh lawan jenis. Lo pasti mikirnya langsung, hah gue mandi dia liat gue dong. Langsung gitu dong pasti, gue pakai baju. Kan kayak gitu serem ya cuy. Terus udah kan, sejak saat itu gue mulai mungkin gue gak ngerti ya. Karena kalau ngebahas masalah dimensi lain yang emang gak kasat mata, itu banyak pro kontra. Iya, banyak pro kontra, banyak kasus, bener banget. Jadi kita nggak bisa bilang iya gue bener-bener bisa lihat setan kayak gitu, nggak bisa bilang kayak gitu karena emang pro kontranya banyak banget. Nah tapi sejak saat itu gue akui gue kayak tersuggest gitu sama diri gue. Nah dari situlah gue mulai ngerasa kayak yang kalau gue ada di tempat apa gue tuh bisa ngerasain gitu loh orang, gak kayak wah ini kok gue gemeter ya, wah ini kayaknya di tempat ini ada nih gitu. Oh kayaknya di tempat ini ada nih. Nah ketika gue ngerasa di tempat ini ada, kalau gue mau mendalami bahkan gue bisa sampai lihat. Mereka itu sampai menunjukkan diri gitu, menunjukkan eksistensi. Kadang-kadang mereka ngasih lihat ke lu gitu. Kadang-kadang mereka ngasih lihat. Kayak pertamanya kayak cuma bau. Kan gue otomatis nyium bau gitu kan. Otomatis nyari dong, ih baunya dari mana nih, gue nyari. Nah kadang ketika gue udah nemuin titiknya, hawanya udah beda. Oh hawanya misalnya tadinya anget-anget aja jadi dingin. Atau yang tadinya emang dingin, agak anget hawanya gitu, ada bedanya Rangga. Nah dari situ nanti, nah mulailah di situ gue kayak, oh mungkin selama ini Tuhan emang kasih itu ke gue gitu, cuma mungkin gue nggak tahu gitu kan, karena emang gue nggak mengasah, nggak peka sejak saat itu. Kemampuan yang nggak lo sadarin. Nah gitu. Kalau ditanya sejak kapan sih lo bisa ngerasa berdampingan sama mereka atau ngeliat mereka, ya sejak saat itu gue bisa. Wow. Itu tuh pas umur segitu lo kayak pastinya kaget banget lah, wah kok gue bisa ngalamin hal ini, kok gue bisa ngelihat atau ngerasain hal-hal ini gitu. Sementara umur segitu tuh gue aja masih main layang-layang, masih main bola ya. Tapi jujur ya enggak. Ada satu kejadian di mana akhirnya gue mempercayai banget. Waktu itu juga gue belum terlalu bener-bener percaya gitu. Cuma ketika hal itu udah kena ke badan gue sendiri, itu baru gue gitu. Bener-bener yang ini rasanya gitu. Pas usia gue 17 tahun kalau gak salah, gue ulang tahun. Tapi gue penasaran gak? Maksudnya kan lu pernah mungkin kadang-kadang ngeliat ya. Ada gak sih sosok yang lu lihat bener-bener serem apa gimana, apa bentuknya ada, bagaimana gitu? Ada. Gue gak ada. Di kamar mandi asrama gue. Jadi apa dia tuh? Badannya setengah cewek, setengah ular. Mungkin kalau selama ini kita berpikir itu Fata Morgana ya, karena di film-film banyak diceritain kayak gitu. Gue juga awalnya berpikir kayak gitu, tapi itu bener-bener gue lihat begitu Rangga. Dan matanya tuh gimana ya gue ngegambarnya? Susah sih untuk dijelasin ya, karena lu sendiri yang lihat. Tapi emang itu bener-bener cewek, badan-badan cewek, tapi kebawahnya ular. Ekor. Entah itu ekor duyung, entah itu ekor apa, ekor pokoknya. Tapi kan kalau ekor duyung katanya ada sayapnya gitu kan. Kalau itu enggak, dia lancip gitu ekor. Ya ular berarti. Kalau orang bilang sih itu ular. Kayaknya sih menurut gue siluman ya. Iya, bisa jadi sih enggak. Soalnya di tempat gue itu emang apa? Horor gitu. Banget. Emang angker. Setengah-setengah bukan, gue juga enggak ngerti lah itu. Nah, ini gue mau nanya nih. Kan banyak tuh kayak sekarang nih kasus-kasus yang makhluk kayak gitu nih.
ngestubuhin manusia gitu. Terus apa ada nggak pengalaman kayak gitu? Maksudnya dari siapa gitu lo tahu atau lo ngelihat gitu? Berstubuh ya. Sekarang tapi gini aja sih. Sama sih kalau menurut gue ya, makhluk-makhluk kayak gitu juga dia punya hawa nafsu. Punya. Oh, ada nafsu juga. Punya. Bukan Andre doang yang punya hawa nafsu. Begituan juga punya hawa nafsu. Mereka punya hawa nafsu, mereka punya keinginan, mereka punya kebutuhan sama kayak kita. Nah, kalau misalkan kasus yang berstubuh sama makhluk halus, ada dua pasal sih. Dan gue juga ada tahu pengalaman gitu kan, pengalaman tentang iya yang bersetubuh sama begitu-begituan. Tapi bukan gue. Dan justru karena pengetahuan gue tentang manusia yang bisa bersetubuh atau bisa berhubungan intim sama makhluk lain, itu yang buat gue untuk menutup jalan mereka untuk bisa deket atau komunikasi sama gue. Oke. Jadi intinya lu kayak apa sih antisipasi gitu? Iya, antisipasi gue nutup jalan. Gak mau deh, udah gak mau lagi karena jujur gue pernah dikendalin sama makhluk kayak gitu. Nah, lu. Bener, gue pernah dikendalin. Dan bahkan itu gue sampai mau nyeburin diri ke laut. Astagfirullah. Jam 3 pagi. Terus lu bisa selamat gitu gimana sih? Tapi kalau lu emang benar-benar kecebur gak mungkin kan sekarang sama gue gitu kan. Iya. Itu gue selamat. Itu karena ditolongin teman-teman gue. Oh, teman-teman lu ada yang lihat mungkin enggak? Pokoknya mereka bilang singkat cerita ya. Mereka bilang gue kesurupan dari jam 10 malam. Gue kesurupan dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu berapa jam? Sampai pas gue bangun tuh badan gue biru-biru orang gue. Tapi lu ngerasa gimana sih pas kayak gitu? Ingat gak? Ingat. Gimana? Gue sih ngerasa kayak orang tidur aja. Tidur. Kayak perasaan gue tidur aja gitu. Gue kayak mimpi, lagi mimpi aja, enak aja. Jadi gitu. Jadi kayak ngigo gitu ya? Tapi badan gue kayak dikendalin sama makhluk lain. Ada dua. Ada yang di kesurupan tuh dia sadar, dia lihat badan dia dipermainkan. Tapi gue mau masuk ke badan gue gak bisa. Gak bisa ya. Gue mau masuk tapi gak bisa. Ada juga karena yang di luar kendali. Ada juga yang gue gak ngerasain apa-apa sama sekali. Bangun-bangun lo udah dapet story dari orang-orang, lo tuh kesurupan, lo tuh begini-begini gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau yang kasus tadi di tubuh itu, mungkin kita gak bisa menyalahkan jinnya 100% ya. Kenapa gak bisa? Kan biasanya tuh medianya cewek ya. Medianya tuh jin cowok yang menyetubuhi wanita, manusia gitu kan. Balik ke diri kita masing-masing sih. Ada kasus, ada banget. Dan itu orangnya deket banget sama gue. Dia hamil. Dia udah punya suami. Sampai hamil. Dia udah punya suami. Nikah baru 3 minggu dia pindah ke rumah baru. Adalah di suatu tempat. Ada rumah baru di suatu tapi tempat. Tapi udah sekarang udah lahiran ya? Udah. Oke, gimana? Hidup tapi cuma 4 hari. 4 hari. 4 hari hidup. Hidupnya pas lahirnya juga cacat kan. Cacat enggak sempurna. My god. Bentuk anak tapi dia enggak punya detak jantung. Enggak ada detak jantung. Tapi masih napas gitu enggak? Napas. Bentuknya bayi tapi dia nggak bisa ngebayangin guys. Gue juga nggak bisa sih, karena itu udah di luar nalar ya. Kalau bisa dibilang itu udah di luar nalar kita lah, orang biasa ya kan. Nah itu kasusnya yang gue tahu, dia itu emang suka pakai baju seksi gitu kalau di rumah. Sorry ya, kayak pakai bikini kayak gitu. Buat lo cewek-cewek hati-hati lo, pakaian jaga. Iya benar. Kecuali hal-hal tertentu. Iya. Emang tapi itu bener enggak, ceritanya emang kayak gitu. Dan itu padahal pas malam dia disetubuhi sama si makhluk itu, di sampingnya ada suaminya. Ada. Tapi lagi tidur mungkin. Tidur. Bahkan kayak di film yang gue tonton. Bahkan. Nah, ada tahu film yang ngangkat cerita tentang kayak gitu-gitu, tapi emang itu dari kisah nyata. Wah. Emang diangkat dari. Berarti emang itu film tuh dari kisah nyata. Emang diangkat dari kisah nyata. Jadi si suaminya tuh kayak orang proyek gitu, kontraktor ya. Kontraktor. Jadi setiap pulang dia itu selalu kayak capek, gue pengen istirahat gitu. Pengen istirahat. Lo dari mana dia tadi? Ini kita kedatangan tamu, guys. Dia enggak sadar kalau itu bukan lakinya. Jadi lakinya pulang kerja, pas lakinya pulang kerja, dia biasa lah ya pengantin baru yang basa-basi lah ya, gue enggak tahu karena gue belum jadi pengantin.
Habis itu intinya dia ke kamar mandi, pas dia balik lakinya udah tidur. Ah yaudahlah, laki gue udah tidur, digantiin baju, disalimin lakinya kan. Dia juga tidur dong, otomatis tidur biasa. Nah pas dia tidur, ada yang grepe kakinya gitu, ada yang megang-megang kakinya gitu. Dia mungkin yang kakinya suaminya. Dia kira suaminya. Dia nganggapnya suaminya mungkin. Dia kira itu suaminya kan. Itu kata dua tadi. Terus habis itu, udahlah, terjadilah itu gitu. Jadi dia secara tidak sadar mungkin. Tapi sampai saat ini masih ngerasain enggak hal itu? Susah sih ya. Sebenarnya sih ngerasa masih. Cuma gue emang enggak mau, gue udah menutupin. Kayak lebih baik udahlah biarin gitu. Kayak gue ngejauhin gitu sih. Karena emang gue takut juga, karena gue juga salah satu orang yang kalau tidur enggak bisa rapi. Nah, gue kalau tidur enggak bisa rapi. Enggak bisa kayak cewek-cewek pada umumnya gitu. Pakai celana panjang, pakai baju tidur panjang, gitu gue enggak. Aku kalau tidur pakai celana panjang. Iya, kalau aku enggak. Aku enggak bisa pakai celana panjang, baju panjang. Jadi gue ya, tidur pakai daster. Oh ya bagus. Gue banget. Bahkan gue cuma suka sarungan. Gue cuma kayak pakai baju pendek, baju tidur pendek, terus sarungan udah. Itu tuh udah nikmat banget. Nah, jadi kayak gue kayak yang shit man, gue enggak mau gitu sampai hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi belum pernah gitu ya? Belum pernah. Belum. Belum sih, nyampe kayak gitu sama setan sih belum. Cuman kalau kayak gitu sama seperti setan sering ya. Nggak, anjir. Nggak, gue nggak pernah. Emang sama setan apa sama orang ya belum pernah. Jadi gue lebih ke, ya lo bayangin kalau lo kayak aku benci gitu, pikiranku. Kalau lo kayak gitu sama setan nih ya, itu prosesnya nggak lama guys. Nggak kayak kita kan, gue nikah nanti terus sama laki gue enggak, beda harus sama manusia harus nunggu harus beberapa minggu baru bisa bunting gitu kan. Kalau dia enggak begitu, ya, waktunya lebih cepat. Lo malam itu bikin, besok pagi lu udah uwe, 3 hari kemudian lu lahir. Tapi mungkin karena emang dunianya berbeda kali. Enggak, tapi itu kayak kelihatan enggak nunggu ya. Orang lahir di rumah sakit kok. Suami gimana? Ya itu kan dia sempat berantem gitu sama suaminya. Santai kan ini ya. Gini loh, waktu kan kalau emang suaminya maksudnya nalar nih ya, dia kan ditidurin dari beberapa hari sebelum dia melahirkan kan. Kalau emang suaminya nih nalar, harusnya cepat gemuk besar. Iya, iya itu karena itu yang jadi perdebatan mereka juga gitu kan. Awalnya kan si kawan temen gue itu dibilangnya kayak lo udah sebelum kawin sama gue lo udah begitu gitu. Tapi lo nutup-nutupin dan bener-bener gak kelihatan hamil lo kecil gitu. Tapi logikanya gitu bang, pasangkanya gitu pasti yang gak mungkin langsung tuh. Kan pasti gede, kan gak mungkin orang bunting langsung gede kan. Pasti pas kecilnya lo tutupin. Nah dia curiganya pas mungkin waktunya kok cepet gitu ya. Terus, tapi kok gak logis gitu kan. Awalnya suaminya gak mau terima. Begitu dia lahiran, gak ada detak jantungnya, di situ suaminya baru lo inget-inget lo sama siapa aja digituin. Dia bilang bukan, gue tuh terakhir sama lo gitu, intinya gampang aja gitu. Sementara posisinya lakinya tidur. Jadi emang dia tuh benar-benar ya menurut lain yang kayak gitu. Tapi jangan-jangan itu dulu nggak? Kan kalau gue bilang-bilang dulu. Oh gitu, permisi. Mbak maaf. Emang bukan setan secara nama doang ya, kelakuannya juga setan. Juga setan. Udah setan itu. Harus ya. Dan ternyata semenjak itu kan gue penasaran gitu kan, gue jadi suka cari-cari film-film yang menyangkut kayak gitu, bener ada nggak sih atau itu cuma hoax doang, cerita-cerita doang. Tetap banyak banget film-film yang angkat kayak gitu. Logikanya gini deh, nggak mungkin ada film terinspirasi dari kayak gitu kecuali animasi ya, kecuali animasi kalau nggak pernah didasari dari kisah nyata, walaupun di dalamnya diracik ya kan, agak dibuat drama. Oh, iya. Agak dibuat berlebih-lebihan, cuma hakikatnya emang cerita itu pasti ada. Nah dari situ gue kayak udahlah ya, karena bener yang kayak tadi gue bilang deh, membahas tentang makhluk halus itu pro kontra banget. Iya sih. Lu liatnya dari segi pandang apa nih? Kalau lu liatnya dari segi pandang agama okay, apapun itu, nggak ada makhluk yang bisa mengendalikan manusia. Iya. Karena manusia itu yang paling sempurna kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ya real life-nya nyatanya ada. Nyatanya ada. Nyatanya ada.
itu kalau kita bahas dari segi agama mungkin, karena keimanan kita sendiri itu yang tahu. Karena mungkin kalau kita apa keimanan kita lebih kuat nggak akan yang, bisa dikendalikan. Nah, ada benteng lah ya kalau kita lebih kuat. Makanya lebih kuat. Kuncinya di situ. Makanya di agama di bilang manusia nggak akan bisa dikendalikan kalau keimanan kita itu keimanannya kuat. Intinya itu guys. Jadi jangan berpikir kayak banyak nih gue lihat kayak Julna Risa dari Misteri Sarah, banyak banget haters yang bilang ah gimmick, ah settingan dan lain sebagainya. Kalau menurut gue ya atas segala apapun itu kita nggak bisa ambil pandangan kayak gitu. Karena bukan kita yang ngalamin. Nah itu dia. Kalau lo nggak percaya ya lo nggak usah hujat gitu. Kalau lo nggak percaya sama hal-hal kayak gitu jangan buat orang itu nggak percaya juga. Tapi kalau lo yang percaya juga nggak boleh paksa yang nggak percaya jadi percaya. Iya. Sama, gue juga dulu nggak percaya. Tapi setelah itu terjadi sama badan gue percaya. Tapi bukan berarti gue mengimani kalau itu yang paling kuat gitu. Enggak. Nyatanya gue 20 tahun gak dirasukin mulu. Mungkin waktu gue 17 tahun itu pas benar-benar kesurupan. Sampai gue mau diceburin ke laut sama setannya. Sampai setannya gue nari-nari di tengah laut. Gue tuh nari-nari di tepi laut. Oh, enggak di tengah laut. Enggak, tapi enggak itu udah tengah bang. Maksudnya, udah hampir ke tengah. Lu udah kelelep air gitu? Orang yang jemput gue kelelep air, gue enggak. Lu gak ngerasa gitu? Gue enggak, emang gue cuma sama laki. Tapi cowok-cowok yang, teman-teman cowok gue yang ngejemput. Maksudnya teman-teman cowok. Teman-teman cowok gue yang ngejemput, mereka udah setengah dada. Jadi mungkin bang, kemampuan dari makhluk yang ngendalin dia itu. Sedangkan kita manusia kan umumnya pastinya iya. Lu nari di tengah laut kayak. Sumpah, gue nari-nari di tengah laut itu. Pokoknya lo badan gue kecil banget. Lo bisa lihat badan gue kecil banget. Dan gue beratnya paling cuma berapa sih? 4-6. Logika deh. Gak usah 6 orang cowok. 2 orang nih, Bang Andre sama Rangga aja gak mungkin bisa gue lawan. Iya gak? Iya logikanya. Tapi pas gue kesurupan itu awalnya di kamar. Ini asli. Kalau ada teman-teman gue yang nonton mungkin mereka bakal bilang iya emang pernah karena mereka pernah lihat. Terus gue lagi tidur Bang Andre. Nah itu juga tuh akhirnya gue nggak mau lagi buka maksudnya nggak mau mendekati arah-arah ke situ. Gue tidur cuma pakai tank top. Gue cuma pakai tank top sama celana pendek sama celana straight gitu kan. Kawan gue bilang deal kalau tidur jangan kayak gitu kan. Pakai baju yang lengkap. Apalagi itu posisinya gue bisa rayain ulang tahun gue yang ke-17 tahun. Umur 17 tahun. Kan gue 17 tahun tuh. Pas banget tanggal 10 April gue ingat banget kejadiannya. Akhirnya gue bilang, akhirnya gue ayolah alay banget sih gak apa-apa. Gue gerah, gue bilang gitu kan. Nah, gue tidur. Gue merasa kayak badan gue tuh ada yang ngelitik gitu. Gue kayak bangun kan, ah anjir apa nih. Pas ada temen gue nih ngisengin gitu. Gue juga pernah ngalamin gitu. Iya. Ceritanya gue mau kalau gue akan tidur ya. Gue digelitikin gitu. Terus gue liat, dia yang gue gitu. Kalau gue kira serius banget. Agak, gue normal anjing. Tapi itu bener, gue ngerasa kayak dari pinggang sampai ke dada tuh kayak ada yang ngelitikin gitu. Gue langsung kayak, gue bangun kan, gue pakai baju panjang, tapi gue tetap pakai celana pendek. Lo gak maju? Oh iya, tadi pakai celana pendek. Lo gak mundur? Nah, abis itu, gue tidur tuh, nyenyak lah tidur gue. Nah barulah gue tau dari teman-teman gue kalau pas malam itu gue bangun. Gue bangun duduk, kaki gue tuh kayak gini loh, kayak ngilang dua gitu. Terus gerak-gerak gitu kakinya. Ditanyain kan sama teman-teman gue, "Gila lu kenapa?" Gue ngomong tapi bukan suara gue. Gue ngomong suara gue berat, kadang nyaring, kadang berat gitu. Temen-temen gue tahu nih, wah kesurupan nih gitu. Karena tatapan matanya juga udah gak kosong. Gak normal. Ya gue kesurupan tuh bang katanya. Kesurupan terus gue lari keluar kamar. Gerbang asrama gue kan udah ditutup tuh. Yeah. Gue tuh lewat. Gak manjat, lewat. Padahal, tapi physically lo. Lo liat gue dong. Ya kali gue nerobos gerbang. Masuk akal kan? Gue lewat. Temen-temen gue ngejar. Posisi gue gak pakai jilbab, gue gak pakai celana panjang. Gue, nah terus temen-temen kan itu asrama kan cewek cowok kan, cuma emang agak jauh gitu. Temen-temen cowok gue itu ada yang lagi ngejaga di pintu gerbang utama tuh. Kalau di video kalian sebelumnya, di video ini sebelumnya kalian nonton Rena. Nah Rena tuh temen gue, dia tuh saksi hidup tuh.
dia saksi hidup kejadian gue itu. Teman-teman cowok gue nolongin tuh bang, ceritanya nahan gue biar gue nggak pergi. Ada 6 orang kali, 6 orang gue dipegangin sama laki, tapi jatuh mereka semua. Mereka semua jatuh, padahal 6 orang, badan gue sekecil ini men. 6 orang cowok megangin gue tapi gue lolos. Maksudnya kalau itu gini deh, lo kan itu di pondok ya? Enggak, asrama biasa sih. Cuma gue sekolah, tapi karena gue jauh gitu, jadi ada tempat kayak asramanya gitu. Ya kayak gitu. Maksudnya agak gak masuk akal sih kadang. Cuma ya mau gimana. Gue aja ngebayangnya gimana gitu ya maksudnya. Sudah, gue bangun tidur, pergelangan tangan gue biru. Di sini juga, gue waktu di tangan itu kan kenceng kan, mungkin genggamannya. Jadi, wah anjir, badan gue pada sakit, kenapa nih gitu. Dan ini lo boleh sensor, boleh lo sensor kata-kata gue atau enggak. Fee gue itu biru, sumpah itu biru. Sampai gue dikompres, gue kompresin pakai air dingin, pakai es batu. Itu biru men, biru udah keungu-unguan. Gue nggak ngerti itu karena apa. Gue sampai nelpon nyokap gue, sampai nelpon orang rumah, gue nangis-nangis. Tapi gini deh. Karena sakit kan badannya. Dalam sejarah keluarga lo emang gak ada sebelumnya apa emang? Ada. Oh ada. Emang dasarnya keluarga gue emang kental sama hal-hal kayak gitu. Nyokap gue apalagi. Nyokap gue emang kalau hampir kayak tiap lebaran kali dia ada kayak gitu. Kakek gue ada. Ada, kalau dilihat dari silsilah keluarga gak akan heran. Cuma gue gak nyangkanya kenapa anak gue gitu. Gue juga nggak percaya. Turun-temurun mungkin. Bisa dibilang sih gitu. Kalau kata orang sih gitu ya, turun-temurun. Cuma gue selalu, awalnya gue takut karena ini bahaya buat diri gue sendiri gitu. Cuma karena ya udah gue percaya gue punya Tuhan. Ada yang jagain gue pasti. Berarti pada saat itu keimanan gue lemah gitu aja. Jujur nih ya, gue udah ngerasa enak nih. Gue ngerasa enak sekarang. Gue sekarang ngerasa enak. Nah, kayak apa ya, kayak ada yang wah ini ngomongin gue jangan kayak gitu. Bang, baca dulu. Rasa enak. Nah, rasanya tuh udah beda kalau misalnya udah mulai sampai dada tuh udah mulai dup-dupnya tuh udah beda, udah sakit, deg-degannya udah kencang. Bentar lagi gue berat nih. Santai aku, terus nanti aku pusing. Mungkin gue setannya, Dil. Jadi sih bang, sumpah gue nggak bohong. Jangan nakutin gue, Dil. Nggak, santai. Untuk ini kita bikin tempat agak rame. Emang kelihatan kayak nggak ada orang ya, tapi rame aslinya. Tapi gue masih takut. Ini kita di makam. Sumpah ini gue nggak bohong. Oke. Okay. Ini gue nggak pernah mau bahas kayak gitu-gitu lagi karena gitu, gue takutnya. Oke deh. Buka lagi. Gua ini aja kayak ada pesan nggak yang mau disampaikan buat mereka soal hal ini? Apa ya pesan buat kalian ya? Gini deh. Gimana? Yang kayak tadi gue sempet bilang, untuk yang nggak percaya, kalian nggak usah maksa diri kalian untuk percaya. Tapi nggak nantang juga, jangan ditantang juga. Kayak enggak, gue nggak percaya. Mana coba yang kayak gitu-gitu, jangan kayak gitu. Oke. Jangan kayak gitu. Atau kayak gue percaya tapi bener-bener mengimani banget, oh gue takut sama dia, gue nggak mau begini, gue harus bawa jimat ini biar nggak diganggu sama gini-gini. Enggak gitu juga, karena kita punya Tuhan. Apapun agama lo, kita punya Tuhan, kita punya Tuhan, punya kepercayaan, punya yang ngejaga kita. Bener kita tuh dijaga sama Tuhan kita. Tapi jangan pernah nantang atau sok-sokan kayak enggak, gue gak percaya, mana-mana, jangan kayak gitu juga sih. Takutnya yang kayak gue bilang, yang pasti di dunia ini adalah, di semesta ini adalah ada dua dimensi yang berbeda. Dimensi kita manusia dengan dimensi mereka yang tidak kasat mata. Kita hidup berdampingan. Kalian gak tahu kan, ini di antara kita bertiga, ternyata di samping gue, di samping kanan gue sebelum Andre ada, samping kiri gue sebelum Rangga ada, di depan kamera ini nih sebelum HP ada. Bisa aja ya ada. Jadi sebenarnya dimensinya tuh sempit, ruangnya tuh sempit, cuma memang beda alam gitu. Jadi kalian jangan pernah menghina semesta gitu aja sih, karena memang mereka bener-bener ada. Kita pun diajarin di agama kita kalau misalkan jin itu memang diciptakan sama Allah gitu kan.
Jin itu ada yang baik, ada yang jahat gitu. Jadi kita harus tetap percaya, tapi bukan untuk ditakuti atau diimani banget. Aduh bang, lapar gue. Tapi gitu, tapi kalian kalau misalkan nonton, kalian jangan takut. Pokoknya emang nih gue aja lagi sama setan dua. Ini setan semua. Which is gue sekarang kerja di kartu kredit loh. Nanti kalian kalau misalkan mau tanya tentang kartu kredit, DM Bang Andre ya. Komen aja di kolom komen. Komen aja gak apa-apa. Tanya-tanya aja kalau mau mau tanya. Apa gitu. Apa namanya? Akun Instagram gue harus di-tag di sini karena nanti gue juga mau bikin channel. Nanti kalau misalkan udah ada, jadi subscribernya si Pitot ini juga harus subscribe gue. Harus ya. Ntar bantu subscribe, bantu follow juga Instagramnya. Ntar di ada. Itu sih Bang Andre, Rangga, pokoknya kalau tentang begitu-begitu mah ya gitulah ya. Panjang aslinya mah ya, cuma kan durasi ini ya. Ini durasinya berapa nih? Lama banget ya. Durasi cuy. Gua gak sadar. Berapa menit sih? Gua berasa baru 9 menit. Ya gitulah kalau cinta. Iya. Walaupun lama kerasa bentar. Pasti ya, mungkin dulu gua pernah naksir tau sama Rangga. Iya, dia kok ini privasi. Gitu ya. Enggak berarti gua tarik, gua bercanda. Udah masuk. Mampus bercowoknya Rangga. Oh gitu. Oh, enggak. Kalau Gina enggak mau ya. Canda ya yang. Oke, thank you Dila udah sempetin waktunya. Okay. Udah cerita tentang dia sibuk loh hari ini sebenarnya. Betul, dia sibuk banget, cuy. Tapi sempetin ketemu kita, gua enggak nyangka ketemu dia, sumpah. Enggak sih gua bercanda. Ayolah, tunggu kameranya mati. Oh, baru iya. Bilang bercanda. Oke guys, makasih ya. Itu tadi bincang-bincang gue sama Rangga, sama Andre di Pitot Channel. Pokoknya kalian harus selalu ikutin, harus selalu tonton video-video terbaru dari Pitot Channel. Sumpah itu gak bakal bikin kalian bosen. Dan insya Allah mengedukasi buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.